dalam proses perceraian itu memang almarhum sempat menceritakan tentang beberapa aset yang dia miliki, yaitu pertama tentang kos-kosan yang ada di Telkom University, yaitu sekitar 32 kamar ya. Nah, kemudian ada aset di Pengalengan, yaitu 2 hektar. Kemudian juga ada di Banjaran, yaitu sawah juga kalau nggak salah ya, itu sekitar 200 tumbak. Nah, kemudian ada aset yang ada di Cikoneng, Ciamis, itu juga ada. Nah, kemudian ada rumah di Villa Bandung Indah Cileunyi, kemudian ada tanah juga di Cilengkrang Ujung Berung, terus tanah juga di Parongpong. Kalau dilihat itu sih ya, mungkin dengan NJOP sekarang saya rasa lebih ya, 10 lebih lah mungkin ya, 10 sampai 11, 10 lebih lah mungkin ya, 10 sampai 11. Nah, kemudian juga almarhum dulu juga sempat menyodorkan beberapa piutang di luar, 1 sampai 2 miliaran lah itu, 1 sampai 2 miliaran lah itu. Itu karena dokumen itu semua kan masih di almarhum waktu itu. Nah, posisi sekarang ya barangkali di suaminya yang sekarang ya. Nah, cuma kemarin kita juga sempat komunikasikan, mengingatkan kalau ini bagaimana tentang aset yang ada. Nah, saya rasa suaminya juga cukup kooperatif ya. Kalau harta yang dimiliki almarhum, setahu saya itu kan memang harta almarhum pribadi ya, kemudian ya pasti melekat kepada ahli warisnya, yaitu anak-anaknya ya, terutama Rizky dan Putri yang sudah dianggap dewasa kan. Rumah yang di Panyawangan, terus sama ruko yang ada di Panyawangan, nah itu akan diberikan kepada Putri. Nah, untuk kos-kosan, tanah dan yang lain-lain memang almarhum sempat akan diminta kepada saya untuk mengurus peralihan kepada Iki. Kalau untuk anak yang sekarang enggak? Enggak ada. Kalau untuk anak yang sekarang enggak? Enggak ada. Kalau persoalan masih ada rasa cinta, saya rasa itu juga susah untuk kita nafikan ya, karena memang rumah tangga mereka itu kan cukup lama ya. Ya, pasti sangat berkesan. Ya, sekarang logika 21 tahun bersama, anak Iki sudah gede seperti ini. Tuh, kalau saya tidak mencintainya, saya udah nikah dari mulai awal dia masih ada pun saya udah nikah sama yang lain gitu. Perjalanan liku-liku lah perjalanan saya. Saya yakin dia juga masih sayang sama saya. Masih sayang sama saya. Terbukti lah. Atau enggak bisa ditanya sama mamanya ketika dia mau kembali ke sini, dia merasa dihalang-halangi sebelum dia menikah dengan dia. Ayah apa kabar? Ayah gimana? Ayah katanya di manajerin ini, blablabla. Selalu situ saja udah menggambarkan kok. Selalu mengingatkan ketika ada kejadian Nunung waktu itu, dia WhatsApp Iki. Bilangin ayah, hati-hati. Kan ya kalau memang dia benci sama saya, ngapain mengingatkan saya? Ya kalau memang dia benci sama saya, ngapain mengingatkan saya? Berarti dia juga masih sayang. Saya yakin ketika saya bilang saya masih sayang sama dia, dia pun ya seperti itu. Karena selalu ngasih tahu sama Iki. Hati-hati di sana, seolah-olah ya mungkin dia menitipkan anaknya. Aku selalu komunikasi, setiap komunikasi aku dengan mama, selalu aku menyisipkan di dalamnya, ya udah tuh kapan ketemu, ya udah tuh mah kapan ketemu sama ayah, atau kalau nggak chat, mah ya ada salam nih dari ayah, mah gini bla bla segala macam, Iki balik lagi ke ayah, ya ada salam dari mama. Itu tujuan Iki lah. Dan ketika Iki cerita seperti itu pun, Iki nanya mah kapan atau ketemu sama ayah, bla bla, saling memaafkan, bla bla segala macam, dan mama selalu diakhiri segala macam, kalau sama ayah mah nanti juga akan ada waktunya.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.